Industri automotif merupakan komponen penting dalam lanskap perkilangan Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1983, Proton sebagai pengeluar automobil pertama dan jenama nasional terkenal di Malaysia, bertekad untuk merealisasikan impian dan melakar kebanggaan buat industri automotif negara. Bagaimanapun, Proton berdepan kesukaran akibat pelbagai faktor seperti penyusutan tarif terhadap kereta import selain kekurangan teknologi teras sehingga berdepan kerugian bagi tempoh 9 tahun berturut-turut sehingga 2017. Akhirnya, Proton bertekad untuk mendapatkan sokongan daripada pelabur asing. Pada 2017, syarikat automobil terkenal China Geely membeli 49.9% saham Proton sekaligus menjadi rakan strategik asing tunggal Proton. Jenama nasional yang dikenali sebagai Khazanah Malaysia yang berusia 40 tahun ini beransur-ansur mendapat nafas baharu menerusi produk dan pengendalian matang oleh Geely. Kerjasama Proton Geely telah membuahkan hasil hanya dalam 2 tahun sahaja apabila Proton kembali pulih dan menjana keuntungan. Malah pada tahun 2023, Proton mencapai jumlah jualan sebanyak 154,000 unit dengan syar pasarannya mencecah 19.4%, iaitu kedua tertinggi dalam pasaran Malaysia bagi tempoh 5 tahun berturut-turut. Berdepan dengan cabaran baharu yang muncul selaras dengan perkembangan kenderaan elektrik, Proton kemudiannya membuka pusat penyelidikan dan pembangunan di zon baharu Qianwan, Bandar Ningbo di Provinsi Zhejiang, China pada 2024 dengan tujuan mendalami kerjasama teknologi dan meningkatkan daya saing. Lokasi ini merupakan hub teknologi EV dan kenderaan pintar, meletakkan puluhan jenama EV China yang terkenal seperti Zeekr, Polestar dan G-Yuek. Nama saya Nathan Nur Ibn Muhammad Kamal. Saya bekerja dan berkhidmat di Proton selama 6 tahun, bermula 2019. Dan sekarang saya berada di China selama 3 bulan. Saya juga di Proton sebagai jurutera bahagian dalaman kenderaan. Sejak kecil lagi, saya ada impian untuk menjadi reka bentuk kenderaan, dan datang ke China ini adalah untuk merealisasikan impian saya. Pada April 2024, jurutera Proton Natik bersama-sama 8 wakil lain dari Proton memulakan perjalanan ke Bandar Ningbo, China. Mereka turut didedahkan secara terperinci tentang perkembangan teknologi industri automobil di negara ini. Natik turut berkesempatan melihat sains dan teknologi membina semula pembuatan kenderaan dengan cara yang tidak pernah ada semasa berada di Institut Penyelidikan Automotif Geely. Menyaksikan pengoperasian mesin die casting bersepadu seberat 7,200 tan yang pertama di dunia yang berada di Kilang Zeekr. Beliau turut didedahkan dengan proses pemasangan tayar kenderaan yang dilakukan secara automatik di bengkel pemasangan. Dengan pembuatan kenderaan automatik dan pintar yang bertaraf tinggi, Natik kini mempunyai keyakinan dan harapan besar buat masa depan Proton. Saya di China melihat pelbagai teknologi EV yang telah digunakan. Saya lihat bateri penggunaan elektrik motor tidak hanya pada motosikal atau public transport. Ia juga digunakan pada commercial vehicle. Dan saya lihat potensi kerjasama dengan Geely dapat meluaskan lagi teknologi ini diperkembangkan di Malaysia. Natik menyaksikan Proton berevolusi daripada pengimport produk dan teknologi kepada peneraju inovasi. Pada 12 Jun 2024, Proton melancarkan EMAS, EV buatan Malaysia yang pertama di Kuala Lumpur. Pemasangan EMAS akan dilakukan di kilang Proton di Selangor dan kumpulan pertama kenderaan ini dijangka dikeluarkan menjelang hujung 2025. Lanskap kerjasama industri automotif China-Malaysia, terutamanya dalam bidang EV, sudah terjalin hasil integrasi teknologi dan perkongsian sumber antara Geely dan Proton. Dengan Malaysia melibatkan diri dalam kecenderungan perkembangan EV global, kini lebih banyak syarikat automobil China seperti BYD, Chery dan Changcheng mula menjejakkan kaki ke negara itu untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penjualan, pembuatan dan R&D. Ini pastinya akan memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna Malaysia, malah menyumbang kepada pembangunan hijau negara itu. Kerjasama industri kenderaan China-Malaysia kini didorong industri EV menuju ke masa depan yang lebih hijau, pintar dan berspesifikasi tinggi.
Seiring sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik China dan Malaysia akan terus berganding bahu dalam perjalanan ke arah pemodenan, menyuburkan persahabatan sedia terjalin supaya dapat membuka lembaran baharu dalam membina komuniti berkongsi nasib.